Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar perkalian 4. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, di sini kita hitung 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, dan seterusnya. Mari kita hitung bersama-sama. Kita punya 1 kali 4. Kita misalkan kita punya satu keranjang yang isinya 4 buah apel. 1, 2, 3, 4. Sehingga 1 kali 4 sama dengan 4. Sangat mudah. Berikutnya 2 kali 4. Kita misalkan kita punya 2 keranjang. 1, 2, masing-masing keranjang kita punya 4 buah apel. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di keranjang kedua kita juga punya 4 apel. Kita lanjutkan 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya ada 8 buah apel. Kita tulis 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Berikutnya adalah 3 kali 4. 3 kali 4 kita punya 3 keranjang yang masing-masing isinya 4 buah apel. 1, 2, 3. Ini kita tulis 4 ditambah 4 ditambah dengan 4. Ya, kita hitung semua apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya kita punya 4 kali 4. Kita punya 4 keranjang apel masing-masing isinya 4. Jadi di sini kita tulis 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4. Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi jawabannya adalah 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Yang berikutnya, 5 kali 4. Kita punya 5 keranjang apel. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing isinya 4. 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4. Dan keranjang terakhir ditambah dengan 4. Kita hitung semua apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.